Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Panredutu. Di siang hari ini kawan, saya pengen buat golok. Goloknya itu bentuknya toto yang kayak uang dari 1.000 rupiah itu kawan, kayak sudang. Bahannya dari baut, salah satu baut jembatan tua di Makassar. Saya dapat kurang lebih 22 cm. Saya mau jadikan golok kawan. Kemudian hari ini saya kedatangan anggota yang dulunya pernah ke saya. Ini orang yang paling pertama ikut sama saya. Ini orang yang paling pertama bantu saya. Kemudian beliau punya pekerjaan sedikit untuk mengerjakan di kebun kawan. Karena kami di sini itu rata-rata mayoritas pekerja kebun di kaki gunung ini kawan, toh. Ini saya mau buat golok. Sebentar kita lihat prosesnya seperti apa. Jangan lupa yang baru ketemu dengan channel Panredutu, jangan lupa subscribe, kemudian like, komen di bawah video ini kawan. Di kesempatan ini saya pengen menempa dengan anggota baru lagi. Dari yang lama ke yang baru. Karena kebetulan asisten yang dulunya kebetulan ada acara lah atau seperti apa di rumahnya di sana kawan. Mari ikuti channel Panredutu untuk memproses golok dari baut jembatan.
Ya.
Oke. Okay. Nah, ini dia. Belum diasah. Nah, ini. Tapi kalau sepunya bagus, biar belum diasah tetap tajam. Karena itu sepu, pengaruh sepu, keras. Ini belum diasah, awas. Gagang sementara ini, awas. Nih. Ini sudah tajam. Nih. Nih, belum diasah ini. Apalagi diasah. Mau diasah? Bisa. Nggak diasah juga, sudah bisa dipakai. Oke. Okay. Ini dia. Ah. Oke. Okay. Ini dia. Apalagi? Mana lagi? Mau tes-tes tapi takut sama gagang sebenarnya, kawan. Ah, apalagi? Sana kulit-kulit kayak itu. Ambil dulu. Takut sama gagang ini sebenarnya. Udah lepas. Ah, ini. Ini kulit kayu ini. Ini belum di ini belum biasa. Coba. Itu. Kan? Kalau belum biar belum biasa sudah tajam dia. Cuman takut keras karena takut tak lempar ini. Ini gagang sementara, kawan. Oke. Sudah selesai, kawan. Ini dia. Hasil lahir dari pembuatan golok dari baut jembatan. Oke, ini dia hasil lahir dari channel Pandir itu. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.